Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Hari ini ada unbox ringkas. Kenapa saya kata unbox ringkas? Kerana sebelum ni dah tunjuk model ni. Cuma sekarang dia ada packing baru. Sajalah nak bagi tahu ada packing baru. Kalau tak, nanti anda dah beli model yang ni, nanti kata asal tak sama dengan sebelum ni. Banyaklah pula nak kena jelaskan. Alright, so ini modelnya. Set YS1897. Kalau yang sebelum ini kita pernah unbox yang kotak dia lebih panjang kerana dia dah siap pasang. Ini anda kena pasang sendiri. Benda sebiji sama, bezanya cuma anda kena pasang sendiri dengan yang sebelum ini dia dah siap pasangkan. Alright, jom kita lihat. Ha, macam ni. So, body blaster. But sebelum ni dia dah siap-siap pasang lah. So memang that's why dia punya kotak panjang betul lah. Dan ada ini bat, penutup bat. Ui, ketat. Oh ni penutup bat. Lepas tu ini botol lah, botol. Dia bagi letak gel ball. Tak penting. Ada gel ball sikit. Cermin mata keselamatan, ini yang penting. Kena pakai sentiasa dalam permainan dan kawasan permainan. Dan screw. Ha, inilah. Dia kena ikatkan yang ni. Dia kena ikatkan yang ni. Dan kali ni dia bagi ni juga. First time saya tengok siap dia panggil, siap dia bagi T socket lah ni. Diikat ni lah. Alright. Kotak kita letak tepi. Kita siap pasangkan lah satu biji untuk anda lihat dengan cepat. So mudah saja. Semua benda sama. Termasuk part dia pun sama, material sama, semua sama. Cuma beza, ni kena pasang sendiri. Dan yang sebelum tu dia dah siap pasangkan. Memang ini pump action. Gel ball masuk ikut sini. FPS saya tak buat, saya cuma nak tunjuk cara pasang. Dan selepas ini kalau anda nak model ZY1897 ni, memang macam ni lah set yang akan dapat. Hebat dah siap dia bagi ni lah. Walaupun ni macam ada cacat sikit tengok. Dia macam tak betul-betul T, dia sengit. Okay, cara dia senang. Kalau anda lihat ni ada dua garisan-garisan ni kan. Sebenarnya dia match untuk ni. Bibir dia lah. Kena masukkan macam ni. Tolak saja macam ni. Dan di belakangnya macam ni. Okay. Screw besar ni, tengok besar betul. Dengar bunyi, besar betul. Dia memang ikat di sini lah. So, masukkan dalam lubang tu. Okay. Dan gunakan alat inilah. Alat ni namanya apa? Soket ke? Ni panggil soket kan? Ini panggil apa? Pengikat soket lah. Pengikat soket T. T pengikat soket. Apalah. Dia bagi sekali lah. So, cuma ketatkan dia. Ketatkan dia saja daripada belakang. Okay. Okay, sehingga rasa ketat dah cukup lah. Dan tutup balik penutup ni. Penutup ni memang daripada rubber. Ada rubber-rubber. Tengok rubber. Sedap. Dan macam cantik lah juga. So, bahagian ni kat atas. Tutup je kan. Okay. Siap. Macam ni lah. Mudah saja. Inilah dia. So, satu lagi shotgun. Ini pakai gel ball 7-8mm. FPS sama. So, kalau anda lihat saya pergi close up. Selepas close up, kita berakhirlah video pendek kali ni ya. So, sama sahaja. Sama. Inner barrel dia pun memang aluminium. Memang dia sama dengan yang sebelum ini. Cuma beza, belum pasang sahaja. Alright. Ha ni. Okay. Semuanya sama. Cuma kalau sekarang beli, anda akan dapat packing yang pendek. Anda kena pasang sendiri ya. Okay, kepada anda semua yang baru sahaja mengikuti channel kami ataupun baru sahaja terjumpa channel kami, dan kalau anda meminati gel blaster, bolehlah subscribe kepada channel kami ya. Jangan lupa tekan button loceng sekali. Supaya ada apa-apa update daripada kami, anda akan mendapat notifikasi daripada kami lah. Dan Sean rasa akan membuat video. Setiap hari akan upload satu video.
berkenaan dengan unboxing ke, berkenaan dengan tactical ke, tech talk ke, apa-apa sajalah yang berkaitan dengan Gel Blaster. Pastikan anda subscribe kepada channel kami supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.